Otoritas Jasa Keuangan menyatakan dukungannya terhadap program bantuan pembiayaan untuk pelaku usaha kecil melalui kredit ultramikro. OJK juga telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan pendampingan kepada para penerima kredit. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso mengatakan bahwa pelaku usaha kecil sebenarnya memiliki kinerja bagus dalam pengembalian kredit. Tingkat kemungkinan terjadinya kredit macet juga tergolong kecil, namun akses bantuan pembiayaan terutama dari perbankan konvensional kerap terbentur berbagai persyaratan termasuk jaminan. Program kredit ultramikro yang disalurkan tanpa agunan maupun syarat berbelit diyakini menjadi solusi tepat. Meski demikian, pendampingan tetap perlu diberikan pada para penerima kredit untuk memastikan penggunaan yang tepat sasaran sehingga makin meningkatkan kinerja usaha. Tentunya pinjaman bunganya akan murah. Supaya proses ini menjadi smooth dan tentunya bergulir dengan jumlah yang lebih banyak. OJK perannya sebenarnya melakukan edukasi dan pendampingan masyarakat berkaitan dengan produk-produk keuangan maupun bagaimana melakukan sinergi dengan instansi-instansi lain. Ini tadi ada Kominfo, Pak Rudiantara, ini bagaimana masyarakat nanti bisa lebih ke atas lagi memanfaatkan kesempatan teknologi. Ini kan masyarakat tentunya kan kalau HP katanya udah punya semua ya. Bagaimana nanti ke depan kalau tadi nanti yang mikro ini sudah menjadi tinggi, ini bisa mempunyai tabungan di bank, bisa